Welcome back to my channel AA Bray. Oke. Assalamualaikum, datang lagi di konten AA Bray. Kali ini AA Bray mau ngasih tahu, bukan ngasih tahu sih, ada yang nanya, "Bang, kalau musang saya makan kecoa bahaya buat si musang?" Oke. Oke, Bray. Saya kasih tahu solusinya dan bahayanya. Sebelum ngasih tahu, siapin dulu sebat sama kopi kapal api. Oke, Bray. Yuk, kita dengerin. Sebelum dengerin, kita kasih musik dulu, oke, Bray? Biar agak enak. Oke, dengernya. Nyalain dulu musiknya, oke, Bray? Oke, kita lanjut aja ya videonya. Durasi singkat soalnya. Jadi, kalau musang makan kecoa itu, kalau bisa jangan. Soalnya kecoa itu jorok. Kalau musang udah makan kecoa, otomatis musang itu bakal muntah. Muntahnya kayak lendir putih. Pokoknya lu usahain jangan makan kecoa, soalnya jorok kecoa. Kalau udah makan, lu kasih aja kelapa hijau, air kelapa hijau. Terus susu beruang, oke, Bro. Ya itu aja sih saran dari gua. Oke, jangan lupa subrek. Karena subrek itu bayar pakai kota. Ya. Jadi intinya nggak boleh kalau musang makan kecoa. Tapi kalau udah makan ya nggak apa-apa, namanya musang. Dia kan suka yang bau-bau gitu. Kecoa kan bau tapi dia doyan. Pokoknya kalau udah makan kecoa, lu kasih air kelapa hijau. Kalau nggak susu beruang. Oke, dadah.